بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakasy syukru Ya Rabbi lakal hamdu kama bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Amma ba'd para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini di penanggalan tanggal 15 dari bulan Jumada Thaniyah tahun 1000 438 hijriyah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan pembahasan kita masih dalam pembahasan surat Hud dan di pagi ini biidznillahitaala wa kita akan membahas ayat yang ke 17 dari surat Hud Dan sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu Cilawah yang akan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dari surat yang mulia ini. Kaudzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha نوفي إليهم, "نوفي اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Qala Allahu wa Ta'ala Apakah orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabb-nya? Dan diikuti pula oleh seorang saksi dari rabb wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah dan sebelumnya Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat ula'ika yu'minu nabih mereka itu beriman kepadanya wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh dan barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamnya diancamkan baginya. Fala takufi miryatimin, maka janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Innahul haqqu mirrabbik, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Rabbimu. Walakinna aksarun nasi la yu'minun, akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita lihat kolera, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka akan kita dapatkan bahwa di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang yang menginginkan kebenaran dan menginginkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan senantiasa mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman afaman kana 'ala min rabbihi wa min. Apakah orang-orang kafir yang Disebutkan di dalam ayat sebelumnya, itu sama dengan orang-orang yang memiliki bukti yang nyata yang datang dari Robnya, dan bukti-bukti yang nyata itu pun diikuti oleh seorang saksi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelumnya juga telah datang sebuah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang menjadi pedoman dan rahmat bagi umat manusia ulaika yu'minu nabi mereka itu beriman kepadanya wa minal ahzabi fannaru mau'iduh dan barang siapa di antara mereka orang-orang yang ingkar kepada nabi itu dari kalangan orang-orang Quraisy dan sekutunya Apabila mereka tetap kafir kepadanya maka neraka adalah tempat yang diancamkan kepada mereka. Fala taku fi maka janganlah kamu ragu terhadap Al-Qur'an itu. Innahul karena sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Rabbmu. Walakinna aktsarun nasi akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al mufassiruna rahimahumullahu taala, afaman kana ala hujjatin wa basiratin min rabbih fi ma yu'minu bih wa yad'u ilaihi bil wahyi walladhi anzalallahu fihi hadhihi al-bayyinah wa yatluha burhanun akharu yashhadu ala kaunihi min indillah wa huwa jibrilu aw muhammadun alayhi assalam. <tik> ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآن وهو التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى إماما ورحمة لمن آمن به كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها أولئك يصدقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه ومن يكفر بهذا القرآن من الذين من الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤه النار يردها لا محاله محاله فلا تك ايها الرسول في شك في شك في شك من امر القران وكونه من عند الله تعالى بعدما شهدت بذلك شهدت شهدت بذلك الادله والحجج واعلم ان هذا الدين هو الحق من ربك walakinna nasi la yusaddiquna bima wa amun amun li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala al rahimahumullah afaman kana ala hujjati wa apakah orang yang berada di atas argumentasi dan bukti yang nyata dari Robnya pada apa yang ia imani wajad ulaih dan kepada dan apa yang ia seru kepadanya bil wahyi dengan wahyu Allah di anzalallahu fihi hadhil bayinah yang telah Allah subhanahu wa taala turunkan dari dari bukti-bukti ini wajad seluha burhanun akhir yashhadu ala qaunihi min indillah dan diikuti dengan bukti yang lain yang memberikan kesaksian bahwa dia itu datang dari Allah wahwa jibrilun au muhammadun alaihi wassalam yaitu jibril atau muhammad alaihi wassalam wa yuayidu zalika burhanun salis dan didukung dengan bukti yang ketiga min qablil Qur'an sebelum Al-Qur'an wahwa Taurat yaitu Taurat Al-kitabul ladzi unzila ala Musa sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa imama wa rahmah liman ama nabihi, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya kaman amana kaman kana hammuhul hayatud dunya bizinatiha Apakah mereka sama seperti orang yang obsesinya hanya kehidupan dunia yang fana ini dengan perhiasannya? Ulaika yusaddiquna bihadal Qur'an wa ya'maluna biahkamihi. Mereka itu orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an ini dan mengerjakan hukum-hukumnya. Wa may yakfur <tuh> Qur'an minal Ladina tahazzabu 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajazauhu annar dan barang siapa yang kufur kepada Al-Quran ini yaitu dari kalangan orang-orang yang bercerai berai dalam menyikapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka balasannya adalah api neraka yari duhala mahalah mereka pasti akan memasukinya dan tidak mungkin mereka bisa lari darinya falataku ayuhar rasulu Fi syakin min amril Quran Wa kaunihi min indillah Maka janganlah engkau ragu wahai Rasul Dalam menyikapi Al-Quran ini Dan keberadaannya bahwa dia datang dari sisi Allah Badama syahidat bidalikal adilatu wal hujaj Setelah disaksikan dengan banyak bukti dan argumen walam an hadad din huwal haqqu min rabbik dan ketahuilah bahwasannya agama ini adalah agama yang benar yang datang dari Robmu. Walakinna nas la akan tetapi kebanyakan manusia tidak membenarkan dan tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan dengannya. Wahada taujihun amun di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan arahan umum bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kembali kita lihat ke awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan di ayat sebelumnya tentang keadaan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang menginginkan kebenaran dan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana ala Apakah orang yang berada di atas ya di atas kebenaran atau di, berada di atas bukti yang nyata dari robnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan bayinah atau bukti yang nyata itu bukti yang nyata adalah sebuah realita yang didasari dengan kebenaran yang tidak bertentangan dengan akal sehat yang dikuatkan dengan dalil-dalil nakli atau dengan wahyu yang dikuatkan pula dengan berbagai macam mujizat, yang didukung dengan berbagai macam pengalaman, dan e, didukung pula oleh penelitian, didukung dengan kesaksian, dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itulah bayinah. Ya. Apakah orang yang berada di atas bukti-bukti yang nyata dari robnya? Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bayinah di sini adalah Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa yatluhu minhu dan kemudian tala yatlu itu makna maknanya adalah al iktifa wal ittiba di sini bukan membaca kata-kata tatlu di sini artinya waqtafahu dan diikuti diikuti oleh seorang saksi darinya saksi di sini sebagian ahli tafsir mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-muyasar di dalam tafsir Al-Muyasar mengisyaratkan akan dua pendapat para ulama. Syahid di sini adalah sebagian al tafsir mengatakan syahid di sini artinya Nabi Muhammad SAW menyaksikan kebenaran Al-Quran. Kemudian sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasannya syahidu minhu di sini adalah maknanya Jibril Alaihissalam dan kedua-duanya membenarkan hal itu. Wa yatluhu minhu dan kemudian Al-Qur'an itu diikuti dengan seorang saksi. Ya. Yang membenarkan juga kebenaran Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kitab Musa. Dan sebelumnya ada bukti yang lain yaitu kitab Nabi Musa Taurat yang juga telah menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang akan datang setelahnya. Imam wa rahmah di mana kitab Taurat itu sebagai imam, sebagai petunjuk yang telah memberikan arahan dan pedoman kepada Bani Israel tentang apa yang mesti mereka lakukan dan apa yang mesti mereka tinggalkan. Wa dan kitab Taurat itu juga sebagai rahmat bagi Bani Israel yang mengikutinya. Dan kita artikan seperti itu mengingat di sana ada beberapa perbedaan versi dan pendapat para ahli tafsir tentang siapa yang dimaksud dengan wayatluhu syahidum minhu dan diikuti oleh seorang saksi darinya karena pernyataan bahwa para nabi dan rasul berada di atas Bukti yang nyata itu dikatakan oleh semua nabi dan rasul. Manakala kita lihat sejarah dakwah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, semuanya mengatakan bahwa mereka berada di atas bukti-bukti yang nyata. Manakala kita lihat misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengatakan, Ya qawmi aru'aitum in kuntu ala bayinati min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum karihun Nabi Nuh mengatakan wahai kaumku bagaimana pendapat kalian jikalau aku berada di atas suatu bukti yang nyata yang datang dari robku dan Allah telah mendatangkan kepadaku rahmat darinya lalu kemudian rahmat itu tidak kalian ketahui apakah aku akan akan mengharuskan kalian untuk mengikuti petunjuk ini sedangkan kalian tidak menge tidak menginginkannya demikian juga manakala kita lihat dakwah Nabi Saleh ketika beliau menyeru kaumnya beliau mengatakan ya qaumi ar'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah famayan minallahi in asaituh wahai kaumku bagaimana pendapat kalian jikalau aku ada di atas kebenaran di atas bukti yang nyata dari robku dan Allah telah mendatangkan bagiku rahmat darinya lalu siapakah yang akan menolongku dari Allah jikalau aku menyelisihinya demikian juga dengan nabi syuaib alaihi salam beliau mengatakan ya kaum araaitum in kuntu ala bayyinati robbi wa minhu rizqan hasanah Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jikalau aku ini berada di atas satu pen, di atas satu bukti yang nyata dari Robku dan Allah telah memberikan rizki kepadaku dengan rizki yang baik. Jadi semua para nabi dan rasul ini menjelaskan bahwa mereka di atas satu bukti yang sangat nyata di atas bayinatum mirabih di atas sebuah bukti yang nyata dari Robnya dan demikian pula setiap pengikut para nabi dan rasul mereka memiliki acuan dan pijakan yang sangat jelas di dalam pendapat-pendapat dan argumentasi mereka berbeda dengan orang-orang yang menyikapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17 ini ya wa mayyak furbihi min ahzabi mau itu orang-orang yang bercerai-berai dalam menyikapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu tidak berada di atas satu argumen yang jelas ya maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini membandingkan antara kedua kelompok afaman kana ala rabbih kitabu musa imama apakah orang-orang yang berada di atas bukti yang nyata di atas robnya yang dikuatkan dengan seorang saksi yang memberikan kesaksian akan kebenaran Al-Qur'an dan kemudian sebelumnya telah dikuatkan oleh kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa apakah mereka itu sama dengan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia tentu saja jawabannya adalah tidak sama karena istifham di sini adalah istifham inkari artinya sebuah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab ya Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, ulaika yu'minuna bih. Mereka itu maksudnya orang-orang yang disifati bahwa mereka itu berada di atas bukti yang nyata dari rob mereka yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya orang-orang yang beriman kepadanya. Ulaika yu'minuna bih, mereka orang-orang yang disifati dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang beriman bahwa Islam itu agama yang hak dan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi yang datang benar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika yu'minu nabihi maka kata-kata bihi domir atau kata ganti yang ada pada kata-kata bihi Dengannya maksudnya adalah Dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam Dan yang pertama kali masuk ke dalam e, Domir ini adalah Al-Quranul Karim Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa furbihi bihi minal ahzab Dan barang siapa Yang kufur kepadanya Maksudnya kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Setelah adanya penjelasan yang nyata bagi mereka wa mayakfur bihi minal ahzab ahzab adalah jamak dari hizbun yang artinya secara bahasa artinya partai atau golongan yaitu mereka orang-orang yang telah berkelompok-kelompok bergolong-golongan dari penduduk Makkah dan yang lainnya yang telah memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi dakwahnya. Mereka, orang-orang yang kufur kepada Al-Quran dan kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka neraka jahanamlah merupakan sebuah tempat yang menunggunya yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, fannaru mahu iduhu, maka nerakalah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan memberikan anjuran kepada manusia dengan pola pandang yang benar bagaimana semestinya meyakini Al-Quran dan menyikapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dicampuri dengan kebatilan sedikit pun juga. Fala <tuh> miryatiminhu maka janganlah sekali-kali kamu ragu di dalam menyikapi Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Rabbimu walakinna nas la yu'minun akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an yang telah dibawa oleh Nabi SAW alaihi wasallam tersebut Ya, sehingga dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan kepada kita sekalian dan telah menjelaskan tentang keadaan yang sangat berbeda antara orang-orang yang beriman yang benar-benar mengikuti kebenaran dengan mereka orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu dan menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya bahwa di sana ada dua perbedaan sikap yang sangat berbeda dan tentunya pasti orang-orang yang beriman dia hanya menginginkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu khairan kita ucapkan kepada ustaz yang telah memberikan kita pelajaran dari pembahasan tafsir Quran surat Hud ayat yang ke-17 dari Tafsir Al-Muyassar semoga kita bisa mengambil pelajaran dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin dapat bertanya kepada narasumber kita pagi ini dan bagi para pendengar di rumah dapat bergabung bersama kami melalui layanan telepon 081140943 dan di layanan SMS 085255500943 Mungkin pertanyaan pertama kita persilakan dari hadirin yang ada di masjid Jika belum ada kita ambil pertanyaan dari SMS 0853 9797 dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apa hubungannya antara syukur dan zikir? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di mata Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'ad Ya, syukur dan zikir hubungan antara keduanya hubungan umum dan khusus. Zikir adalah merupakan sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu meliputi syukur meliputi tasbih, meliputi takbir, meliputi tahlil, dan meliputi seluruh amal soleh yang ia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Karena zikir kita kepada Allah Azza wa tidak terbatas pada pengucapan kalimat-kalimat toyibah yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap robnya. Tapi selama hamba tersebut melakukan kebajikan, melakukan amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melaksanakan sholat dikatakan berzikir, seseorang yang sedang menuntut ilmu dikatakan berzikir, seseorang yang sedang beramar ma'ruf dan nahi munkar dikatakan juga dia berzikir. Seseorang yang bersedekah dia juga berzikir. Seseorang yang sedang saum, sesungguhnya dia juga sedang berzikir. Maka zikir dia lebih umum ketimbang syukur. Sedangkan syukur itu adalah merup hanya merupakan bagian daripada bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hubungan antara keduanya adalah umum dan khusus hubungan antara keduanya adalah hubungan antara perkara yang umum dan perkara yang khusus wallahu taala Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya masih berupa SMS dari 0857 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau bertanya, ana sering dibawakan makanan oleh tetangga kos, tapi dia itu non muslim. Akan tetapi ana belum pernah melihat dia masak masakan yang tidak halal. Bagaimana hukumnya Ustadz jika anak makan masakan dari non Muslim tersebut? Syukron Ya, non Muslim kita bagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua selain daripada ahlul kitab dari kalangan musyrikin, mulehidin, orang-orang yang musyrik, ateis dan lain sebagainya. Kemudian, makanan juga terbagi menjadi dua: ada sesuatu yang dikategorikan sembelihan, ada yang selain sembelihan. Maka, yang selain sembelihan ini bersifat halal mutlak. Dari manapun dia datang, maka dia hukum asalnya halal, misalnya buah-buahan ya buah apel misalnya atau pisang. Siapapun yang memberikannya kepada kita baik dari kalangan muslim, non muslim, ahlul kitab, dia tetap halal. Karena dia bukan dari jenis sembelihan. Namun apabila makanan tersebut dari jenis sembelihan maka kemudian baru kita lihat klasifikasi daripada non muslim tersebut apabila dia dari kalangan non muslim yang ahlul kitab dan dia adalah masuk ke dalam kategori orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya maka dia masih boleh dikonsumsi sebagaimana yang disebutkan di dalam surat al-maidah ayat yang kelima wa ta'amul ladina utul kitab wa ta'amukum dan makanan-makanan ahlul kitab maksudnya sembelihan ahlul kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka ini jikalau ahlul kitabnya berpegang teguh pada ajarannya ya tentunya karena seorang yang mengaku muslim pun kalau dia tidak berpegang teguh pada agamanya seperti misalnya tidak sholat gitu walaupun dia ngaku muslim sembelihannya juga tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian yang kedua, jikalau sembelihan itu datang dari kalangan non-muslim selain ahlul kitab, maka jikalau yang menyembelihnya itu ya non-muslim dari selain ahlul kitab maka makanannya haram untuk dikonsumsi. Kecuali jikalau yang melakukan penyembelihannya adalah penyembelihan yang dilakukan oleh Seorang Muslim, maka dia tetap halal. Misalnya, ya, kita hidup, katakan misalnya, di sebuah komunitas Muslim, ya, di sebuah negara atau di sebuah negara yang semua penyembelihan mesti dilakukan oleh Muslim. Kemudian, ada tetangga kita non-Muslim, musyrik, dia, ya, kemudian dia menghadiahkan masakan daging sembelihan yang dipastikan dia disembeli oleh seorang muslim maka boleh nggak kita mengkonsumsinya boleh misalnya kita dihadiahkan eh, apa namanya gulai atau semisalnya rendang dari non muslim yang sembelihannya dilakukan oleh seorang muslim maka tetap makanan tersebut juga ya halal jadi yang yang penting adalah proses penyembelihan dari makanan tersebut dan kemudian apakah ada eh, bahan-bahanan bahan-bahan makanan lain yang dicampurkan ke dalamnya ataukah tidak? Kalau seandainya dia makanannya halal maka makanannya itu adalah tetap dalam kondisi halal kecuali jikalau hal itu berkenaan dengan munasabah atau momen yang berkaitan dengan Uh, upacara keagamaan mereka Maka saat itu para ulama pun Telah memfatwakan bahwa kita tidak diperbolehkan Untuk mengkonsumsi makanan tersebut Karena apabila kita konsumsi Maka berarti kita sekalian telah Turut andil di dalam merayakan Hari raya mereka Wallahu ta'ala alam Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir Di pagi ini dari 08229354 dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya Ustadz, apakah benar perempuan yang berstatus janda bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri ketika ia hendak menikah lagi? Jazakumullah Ya, tidak dibenarkan seorang janda dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, ya, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah dengan tanpa wali atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali maka baik perawan atau janda apabila dia menikah dengan tanpa wali maka itu sebuah perzinahan Adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam asayyibu ahaqqu binafsiha min waliyha seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya adalah dalam proses penerimaan dari lamaran. Ya, jadi dia lebih berhak untuk menentukan apakah lamaran itu diterima atau tidak. Maka seorang janda dia lebih berhak untuk menentukan sikap dalam menerima lamaran pria yang datang kepadanya daripada walinya. Tetapi dalam proses pernikahannya maka siapapun tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala bahwa tidak ada yang menikahkan dirinya sendiri, tidak ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri kecuali seorang pelacur. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda la nikaha illa biwali, tidak ada Pernikahan kecuali dengan keberadaan seorang wali yang langsung menyaksikannya. Demikian Allahut Taala Alamussallallahu Wasallam Ala Nabiina Muhammad wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin.